Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di sini aku mau kasih tutorial ke kalian cara edit video yang ada di depan tadi. Nah, langsung aja kita ke tutorialnya. Kalian buka dulu aplikasi CapCut. Selanjutnya pilih yang menu proyek baru. Di sini kalian masukin untuk video titik bitnya ya guys. Nanti untuk link downloadnya udah aku cantumin linknya di kolom deskripsi. Setelah itu kalian kasih untuk titik bitnya. Kalau udah kalian kasih titik bit, nanti akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya guys, udah ada titik kuning-kuningnya. Pokoknya nanti kalian sesuaikan aja dengan video titik bit yang udah aku cantumin linknya di kolom deskripsi. Setelah itu kalian masukkan 3 foto. Ini udah aku masukin 3 foto. Kemudian kalian atur durasinya. Untuk foto yang pertama 4.2, untuk foto yang kedua 7.5, dan untuk foto yang ketiga 6.2. Setelah itu kita akan edit untuk foto yang kedua dulu. Di sini kalian cubit perbesar kayak gini untuk tampilannya. Untuk fotonya kalian perbesar dikit. Kemudian kasih 1 keyframe di awal foto. Kemudian pergi ke titik bit yang kelima, kalian kasih 1 keyframe tetap. Pergi ke keyframe yang ketujuh, kasih keyframe. Untuk fotonya kalian perbesar. Kemudian pergi ke titik bit selanjutnya, kalian kasih 1 keyframe. Untuk fotonya kalian perbesar lagi. Kemudian di titik bit selanjutnya kalian kasih 1 keyframe, untuk fotonya kalian perkecil. Terus ke titik bit selanjutnya kalian kasih 1 keyframe, untuk fotonya kalian perbesar lagi. Kalau udah, di sini di setiap titik bit yang belum ada keyframe-nya, kalian kasih keyframe tetap ya guys. Nah, ini udah dikasih keyframe semua. Kemudian kita akan edit untuk jedak-jeduknya. Di sini kita pergi ke keyframe pertama dan kedua di sini. Di sebelah kiri keyframe kedua kasih 1 keyframe. Untuk fotonya arahkan ke bawah, kemudian ke kanan. Kemudian geser ke kiri kasih 1 keyframe. Geser lagi ke kanan, fotonya arahkan ke atas sampai ada garis biru yang di kanan kiri. Terus geser ke tengah kasih 1 keyframe. Geser ke kanan di keyframe yang ini, fotonya arahkan ke atas dikit. Kemudian geser ke kanan kasih 1 keyframe. Geser ke kiri, keyframe yang ini kalian hapus tambahkan. Kemudian yang kanan kalian hapus. Ini untuk selanjutnya aku ulangin lagi. Caranya sama seperti tadi, kasih 1 keyframe di sebelah kiri keyframe yang ketiga, atau di sebelah kiri titik bit ketiga kasih 1 keyframe, fotonya arahkan ke bawah, kemudian ke kanan. Kemudian geser ke kiri di sebelah kanan titik bit kedua kasih 1 keyframe. Untuk fotonya yang sebelah ini kalian arahkan ke atas sampai ada garis biru di kanan kiri. Geser ke tengah kasih 1 keyframe. Geser ke kanan di keyframe ini arahkan fotonya ke atas. Kemudian geser ke kanan kasih 1 keyframe. Geser ke kiri keyframe yang ini kalian hapus tambahkan. Kemudian yang kanan hapus. Terus untuk selanjutnya caranya sama ya guys, sampai foto yang kedua terakhir. Ini aku percepat aja untuk editnya biar nggak kelamaan.
Nah, ini udah diedit semua. Kemudian kita akan edit untuk foto yang ketiga ya, guys. Di sini untuk fotonya kalian perbesar dulu. Kemudian kasih satu keyframe di awal foto. Untuk fotonya arahkan ke atas. Kemudian di paling akhir, di sini kalian tambahkan satu keyframe untuk fotonya arahkan ke bawah. Dan di setiap titik bitnya ini kalian kasih satu keyframe tetap ya, guys. Kemudian pergi ke depan lagi. Di sini dimulai dari keyframe yang pertama. Di sebelah kanan keyframe-nya kalian arahkan fotonya geser ke kanan dikit, otomatis akan ada keyframe-nya. Kemudian di titik bit kedua, geser lagi fotonya ke kanan dikit. Ke titik bit ketiga di sebelah kanan keyframe-nya, kalian geser fotonya ke kanan dikit. Kalian lakukan hal yang sama sampai foto yang terakhir ya guys, atau sampai ke titik bit yang terakhir. Nah, ini udah selesai semua. Kemudian kita pergi ke foto yang kedua. Di sini kita pergi ke titik bit yang kelima. Kita kasih efek. Pilih efek video, pilih yang di pesta, pilih yang flash hitam. Pilih sesuaikan fullkan sampai 100. Hanya satu titik bit ya, guys. Kemudian kalian salin. Pindahkan ke titik bit 78. Kemudian pergi ke titik bit yang keenam, kasih efek video lagi, pilih yang di dasar, kalian pilih cermin. Durasinya 1 titik bit. Kemudian kalian salin. Pindahkan ke titik bit 89. Kemudian pergi ke foto yang ketiga. Di sini di awal titik bit kalian tambahkan untuk overlay, pilih tambahkan overlay. Pilih di stok video, kalian pilih yang putih, kemudian klik yang tambah. Untuk durasinya kalian perkecil sampai mentok. Pilih gabungan, kalian pilih yang overlay. Kemudian checklist. Di sini kalian fullkan sampai mentok begini. Kemudian salin, pindahkan ke titik bit selanjutnya. Kalian salin lagi, pindahkan ke titik bit selanjutnya. Pokoknya kalian salin aja di setiap titik bitnya ya guys. Kalau udah kalian kasih efek semua, kemudian pergi ke paling depan. Di sini kalian tambahkan untuk efek, pilih efek video. Di sini kalian pilih yang kamera goyang, kemudian checklist. Untuk rentang dan kecepatannya kalian ubah menjadi 5 semua. Untuk durasinya sampai foto yang pertama aja ya guys. Kemudian pergi ke depan, kalian tambahkan untuk overlay awalannya. Kalian perbesar, kemudian pilih gabungan, kalian pilih yang pergelap. Nah, ini udah selesai guys, kalian bisa save dengan cara klik yang tanda panah ke atas. Oke guys, jadi sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, and see you.